menggunakan rumus ABC dalam persamaan kuadrat. Jadi contoh dalam persamaan kuadrat x kuadrat min 6x tambah 5, kita mau cari akar-akarnya pakai rumus ABC. Biasanya rumus ABC dipakai kalau kita tidak bisa memfaktorkan. Oke, jadi rumusnya x1,2 yaitu min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Di sini kita tahu a-nya adalah 1, b-nya min 6, c-nya dan 5. Kita masukkan saja min b min min 6 plus minus akar min 6 kuadrat min 4 kali 1 kali 5 per 2 kali 1. Yaitu 6 plus minus akar 36 min 20 per 2. 6 plus minus akar 16 per 2, yaitu 6 plus minus 4 per 2. Oke, sehingga x1 kita pakai yang plus 6 plus 4 per 2, yaitu 5. X2 kita pakai yang min 6 min 4 per 2, yaitu 1.